Pengakuan Gigi tentang pelecehan seksual yang diduga dilakukan presenter Indra Bekti berpotensi mengusik kedamaian rumah tangga Indra dengan Aldila. Sebab Gigi seolah mengungkap perilaku seks menyimpang sang artis yang menyukai sesama jenis. Dalam rekaman percakapan yang disebar Gigi, terdengar suara pria mirip Indra Bekti yang ketakutan mendengar Gigi berniat melaporkan perbuatan Indra ke pihak kepolisian. Kok Kak Indra ngerasa gak salah, ngapain takut sih? Kenapa gimana? Kalau emang Kak Indra ngerasa nggak salah, ngapain takut? Emang nggak, maksudnya kamu emang beneran kamu laporin itu? Menurut Kak Indra sendiri gimana? Misalnya gini aja, Misalnya Kak Indra ngerasa nggak salah, ngapain takut? Aku kira istri Kak Indra tahu loh, kalau Kak Indra suka sama cowok kayak gitu. Astagfirullah, ya enggak lah. Kalau misalnya tahu gimana? Ya bahaya lah, aku bisa. Kehidupan aku hancur, si istriku juga nggak bisa, kita bisa cerai lah, kita bisa udah selesai lah udah hidup aku, gitu. Kamu mau hancurin hidup orang di atas kesenangan kamu gitu, ngeliat orang lain hancur gitu, kok kamu tega? Kamu kan apa ya istilahnya? Kita kan baik-baik aja, terus kalau memang salah kamu, salah ya, yang mungkin mengenai hal itu kamu nggak mau ya udah, berarti. Kamu misalnya mau pulang ke Lombok, ya udah aku bayarin gitu. Tapi kayak jangan beginilah, maksudnya aku nggak mau. Gak mau. Dan kamu nanti nggak mau ada itu laporan-laporannya. Ya udah. Tapi berarti nggak usah ada kisah itu karena nama kamu juga nanti tercemar juga. Kok jadi jelek juga. Iya, maksudnya ada apa ini? Gitu orang jadi bertanya, orang jadi kasus, terus jadi apa, jadi panjang deh. Mending kalau kamu memang benar-benar mau sederhana, ya udah sederhana, apa yang kita bisa bantu, apa yang aku bisa bantu, aku, udah kita saling bantu aja, aku mau tulus deh, udah gak perlu harus ada yang kayak gitu-gitu kok. Berarti Kak Indra, gitu, jadi Kak Indra merasa gak salah. Dibatalin aja, apa yang kamu mau lakukan ini, niatan ini udah deh. Selain mengancam keharmonisan rumah tangga Indra Bekti, rekaman yang tersimpan di ponsel Gigi itu juga merusak citra dan nama besar Indra Bekti. Simak lanjutan rekaman percakapannya di Cumi Camp.